Sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu HTML. Jadi, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana HTML ini adalah sebuah bahasa markup atau akan disebut markah yang digunakan untuk membangun fondasi pada sebuah website. Seperti namanya, yaitu Hypertext Markup Language. HTML adalah sebuah bahasa markah, bukan bahasa pemrograman. Kenapa bisa demikian? Karena HTML ini tidak memiliki sebuah logika pemrograman seperti pendeklarasian variabel, aritmatika, dan lain-lain. Jadi, apa itu bahasa markah? Bahasa markah adalah sebuah bahasa yang dikhususkan untuk mengatur tampilan pada website yang akan kita lihat, dan juga sebagai wadah untuk bahasa pemrograman web lainnya seperti JavaScript, PHP, dan lain-lain. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa HTML ini adalah sebuah rangka pada sebuah website.